Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara aku dia? Dengar. Clear. Okay. Sugeng rawuh, sugeng dalu dumateng, sedoyo rencang-rencang, ingkang ninggali live Santika Hulu Langat. Dinten dalu malam ni. Dinten niki. Malam hari ini. Malam datang dalu niki. Ya. Okay. So, dalu niki kita bade sinau punapa ya? Punapa to? Dalu menika kita bade sinau nyerat nulis. Migunakaken aksara Jawa. Limrahipun wonten tiang-tiang ingkang tanglet nopo kula kedah install aplikasi font Jawa utawa aksara Jawa nanging dalu menika kula badhe tunjukkan bahasa Jawa apa? Okey, pripun caranipun kita saged nyerat kanti aksara Jawa nanging namung migunakaken web browser mawon. Okay. Faham tak? Faham. Oh, dah advance. dah okey dah maksud boleh faham. Faham tak? Aku faham masa kau bercakap aku bila nak ulang kata dia lost. Okay. Selalunya orang guna apa nama dia apps ataupun dia install dekat keyboard. Tapi malam ni Hasan dia nak gunakan satu website. Okay, website. Nanti Hasan letak dekat komen. Ada dua sebenarnya website. Jadi kita malam ni kita tunjuk dua-dualah website sebab ada satu website yang tak boleh nak menulis aksara rekan. Jadi sebab dia tak boleh menulis aksara rekan, kita terpaksa menggunakan keyboard yang lagi satu, yang kedua untuk menulis aksara rekan tu. Okey, jadi Nadia boleh tunjukkan tak malam ini apa kita punya apa kita nak tulis? Biasanya kita tulis tentang apa? Hari ni kita nak tulis nama biasalah setiap minggu kita ada sarapan Santika. So dekat setiap meja tu kita ada tulislah khas untuk siapa, khas untuk nama kan. So malam ni kita ada 1, 2, 3, 4 nama yang kita nak tulis. Okay, saya sebenarnya nak minta tolong, nak suruh Hasan ajar saya guna apa nama dia website tu, tapi saya punya screen tak boleh nak besarkan. So Hasan akan buat menggunakan website tu, tapi saya akan menulis dekat whiteboard. So bagi saya beberapa saat, saya nak pusing saya punya phone sekejap. Okey, bagi saya sendiri nak menulis menggunakan keyboard ni dia tak susah sangat pun sebenarnya. Orang kata keyboard ni dia adalah teknologi online keyboard ni dia adalah teknologi yang kita gunakan untuk menulis. Tapi kalau katakanlah benda tu ada, kita tak ada skill nak menulis aksara Jawa tu, tak ada nak tulis juga. Jadi sekarang ni yang pertama adalah kita perlukan skill dulu untuk menulis. Kita perlu tahu dia punya teknik, dia punya kaedah nak menulis tu dulu. Itu yang pertama paling penting. Nombor dua, barulah kita transfer kita punya knowledge tu ke dalam kita punya yang kita sebut sebagai kita punya online keyboard. Okey, jadi malam ni mudah saja. Okey, jadi saya akan fokuskan skrin pada Nadia malam ini supaya Nadia boleh tulis nama-nama yang kita tulis. Okey, apa yang kami akan gunakan malam ni adalah ada dua keyboard. Okey, keyboard Jawa ada dua keyboard. Kenapa gunakan dua keyboard ni? Sebabkan yang pertama saya gunakan adalah Branah. Yang kedua adalah Benilin ni. Okey, paling biasa adalah Branah ni saya gunakan. Tetapi Branah ni dia ada masalah sikit, dia tidak boleh menulis tulisan-tulisan yang asing daripada kosakata bahasa Jawa tu. Contohnya sekarang ni adalah nama yang pertama yang kita nak tulis adalah nama siapa kak? Zaihanur Liza. Yes. Jadi apa huruf-huruf rekan yang ada kat situ?
aksara rekan. Ingkang wonten mriko. Za. Z ah. Aksara Z tu kan. Za kan. Ah ha, jadi dia menggunakan aksara rekan, kita tak boleh nak menggunakan beranah. Sebab beranah ni tak ada aksara ja. Kita kena gunakan benilin. Okey, jadi sekarang ni nak minta Nadia tulis dululah macam mana nak menulis Zaihanul Lizan ni menggunakan aksara Jawa. Monggo. Monggo. Okey. So, ini saya buat satu-satu, saya buat satu-satu ya. Okey. So, Liza ya ha na ra, bahasa ni dia akan jadi la za. So disebabkan huruf Z ni tak ada dalam aksara Jawa tu. Aksara Jawa ni jadi kita guna yang ja. Kita gunakan aksara ja. Okey, itu cara dia betul. Okey, jadi yang pertama sekali kita keyboard yang saya gunakan, tengok dekat ni beranah.com/javanese tu salah satu kita punya keyboard yang kita gunakan. Yang kedua adalah disebabkan aksara za ni, Z ni tak boleh nak tulis, kita terpaksa gunakan keyboard nombor 2 iaitu benilin.github.io transliterasi Jawa. Kat sini boleh tulis. Okey, jadi saya akan tunjukkan memang macam mana. Memang tepat dia, memang tepat. Terus ya. Tepat. Jadi kita nak tengok dulu macam mana Nadia tulis dulu aksara Jawanya. Okey. Ini sebab dah lama tak praktis lupa. Ya ni kita nak matikan A. Betul kan? Ya betul. Betul. Okay, kita guna sandangan ha. Okay. Bukan guna sandangan. Apa nama dia? Aksara sorry, pasangan. Pasangan. Aksara pasangan. Okey. Okey. Pasangan dia okey, ja ni kalau nak jadi za dia kena letak titik kat selaku ah. Titik tiga betul. Titik tiga. Okey. Okey betul. Lepas tu okay. Jadi dia letak ini kejap sorry. Ha ni dia tak sampai ha lagi. Dia ya tu belum settle lagi. Oh ya. Ya. Oh mana ni? Ni lah. Okey. Okey, dah betul lah tu. Lepas tu okey pak aksara pasangan ha adalah ni kat bawah ni lah. Macam ni. Okey, ha dia tak letak kat bawah. Ha dia letak kat sebelah. Oh, kalau sebelah ada ya kat sebelah. Macam ni. Okey. 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 Jadi sekarang ni selepas ni adalah huruf na. Okey, huruf na okay. Ni adalah dia macam ni na. Okey. Wah, dah pada dah siap jarak dah. Okey. Tapi sebab kita nak tekan dia jadi O. Jadi bila jadi O dia jadi dia paling tarung. Okey, betul. Ngam. Dia paling tarung. Dia ada benda lah dekat depan satu jarak. Okey. Eh dia tak panjang. Itu weaknessian. Dia dua macam dua. Okay. No. Okay. Kemudian yang akhir sekali tu apa yang kita buat? Akhir sekali ni apa nama dia? Okay. Aksar. Ini tadi aku ra. Lepas tu kita buat layar. Macam ni. Yang itu yang salah tu. Dia Zaihanura. Macam mana? Zaihanurar kalau kau tulis macam tu. Oh, iyakah? Sekarang ni kau sekarang ni kalau tulisan yang kau tulis sekarang ni sekaranglah kalau tengok. Yang kau tengah tulis sekarang ni kalau aku baca Zai Hanorar. Oh, ini dia bukannya kalau layar tu kita letak dia buang A. Yalah, tapi dia tidak letak ada aksara ra tu. Dia letak dekat atas aksara yang na tu. Oh jadi sekarang ini ya letak kat situ layarnya. Ya betul. Yang belakang sekali tu padam. Jadi dah jadi Zaihanur. Oh, okey. Jadi maknanya tak perlulah tulis aksara ra ni lagi. Tak perlu. Dia terus pakai sigil sandangan sigil saja. Ya betul.
Daripada Atelier Adam-Adam, saya bangga dengan budaya Jawa di Suriname, di Malaysia. Budaya Jawa tetap lestari. Salam dari Indonesia. Kulo Mongkok Ugi. Okey, jadi ini okay. Ini Liza kan? Okay, Liza sekarang ini. Sambung terus kak, rapat. Oh sorry, dia tak ada jarak. Dia tak ada jarak, dia tak ada space. Kalau tulisan Jawa ni dia tak ada space di cara menulisnya. Okey. Jadi Ali. Okey. Liza sekarang ni. Ini kita follow balik layan ni. Betul. Okey, jadi dah cantik. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan, kita tunjukkan macam mana bila kita menggunakan aksara Jawa. Okey. Jadi sekarang ni saya biasa menggunakan keyboard saya yang pertama adalah beranah ni lah. Okey. Okey, kejap eh. Cuba tengok beza tunjuk. Kalau boleh beranah dengan benili benilin tu. Jadi sekarang ni dekat beranah. Dalam keyboard ni ada dua. Saya tunjuk kat bawah ni, keyboard Jawa beranah satu, nombor dua adalah benilin. Okey, bezanya kalau kat sini, kalau katakanlah beranah ni, dia original. Keyboard yang menggunakan style Sri Wedari. Dia gunakan style memang autentik lah, style Jawa. Jadi dia tak ada huruf Z tu, dia pakai J. Okey, dia akan tulis, kita akan pilih kat sini J ni. Okey, siapa nama dia? Zai? Zaihanur. Z-A-I. Okey, dapat. Okey. Bila Y tu kita letakkan pangkon. Pangkon ni kita tekan shift, tekan M. Okey, itu adalah pangkon. Okey. Lepas tu bila powernya, bila kita letak je aksara H selepas tu, dia automatically akan jadi dia akan lebih mudah lah. Dia automatically akan jadi aksara pasangannya. Zai H. Lepas tu kita gunakan aksara Na. Okey, bila kita letak O, dia automatically akan gerak macam tu. Kemudian kita tambah shift dengan Y. Kat atas Y tu ada dia punya layarnya. Jadi dah ada Zainal. Tapi masalah kat sini adalah yang depan sekali tu. Sebab kat depan sekali tu dia menggunakan aksara Ja. Okey. Lepas tu kita tengok, kita teruskanlah, kita habiskan. Gunakan L. Ja. Okey. Jadi apa saya akan buat, saya akan copy. Saya akan masukkan dekat sini. Kita paste dulu. Tapi sekarang ni dia jadi, dia akan jadi kalau dalam bahasa Melayu tulisannya dia akan jadi macam ni lah. Jaihanur Lija. Lija kan? Terus jadi Jawa. Terus jadi Jawa. Okay, ini memang lidah Jawa atau memang autentik Jawa. Tapi apa yang berlaku adalah kita boleh tukar, which is kita tukar dekat dalam aksara, dekat dalam Benilin ni punya website, keyboard dia. Which is apa yang kita buat adalah kita tulis saja dekat sini aksara Za, Z-A. Jadi dia ada kat atas ni. Jadi kita copy je yang atas ni. Okey, kita masukkan kat dalam kita punya Canva. Okey, kita edit dah sikit. Ganti sahaja. Okey. Jadi nampak dah selesai masalah satu. Sekejap aku nak tanya, bila kita guna, kau buka yang bra apa? Brana tadi tu. Kita kalau kita terus tulis Z A I. Okey. H-A-N-O-R-L-I-Z-A. Kita terus aja macam biasa kan? Boleh. Dia akan jadi satu juga tak? Dia tak boleh. Dia sekarang ni kalau katakanlah keyboard ni kau tulis, katakanlah kau tulis Zai kan? Z-A-I. Dia dah jadi macam haru biru lah. Dia tak sama dengan cara bacaannya. Dia basically cara kita nak menulis kat keyboard ni adalah contohnya kita nak gunakan aksara K contohnya. Kau tulis K saja, dia dah terus keluar K kat situ. Okay. Tapi kita tak boleh tekan Z walaupun tadi namanya mula dengan nama Zai kan? Z. Kita tak boleh tekan Z sebab bila kita tekan Z yang keluar kat sini adalah aksaranya. Ya. Okay. Ini adalah nya. Kalau kita tekan X yang keluar adalah aksara to. Ta atau T H A kan. Kalau kita tekan yang tekan V, dia yang keluar adalah Nga. Jadi tak boleh gunakan yang ni. Jadi kita kena gunakan aksara Ja. Jadi maknanya basic menulis memang kena ada lah, baru boleh. Memang kena ada keyboard. Baru boleh gunakan ni. Okey. Saya tunjuk satu lagi keyboard ni. Yang ni adalah keyboard Benilin. Keyboard Benilin ni boleh digunakan untuk orang yang tak ada asas lagi. Jadi kita boleh terus tulis kat sini. Oh, okay.
Okey, dia terus keluar. Okey. Cuma kalau kita tengok dekat sini adalah dekat sini masalahnya. Iaitu dia akan jadi zahi. Zahi. Ya, dia nak keluarkan I tu kan. Jadi dia jadi lah. Jadi apa yang kita buat biasanya kita gunakan Y. Apa boleh juga. Dia jadi samalah macam yang kat dalam yang yang dituliskan sini. Okey? No, okey. Jadi kalau yang tadi yang tengok yang beranah yang kau tulis I tadi. Oh, dia jadi he, tapi sebenarnya he tu boleh jadi I, kan? Betul tak? Salah ikut kan? Tak yang bila kau guna tak guna vanillin, sorry, vanillin. Vanillin ni. Oh, tadi kalau pakai I tadi tu dia gunakan aksara ha. Tapi ha tu sebenarnya dia boleh guna ha tu boleh jadi a e i o u, betul tak? Betul kan? Betul, betul. Nanti dia macam zai han. Yang lebih tapi bagus ni adalah y lah. Pakai y dia lebih bunyinya lebih sedap lah basically. Okay. Okay. Jadi simple je kan? Gunakan aksara Jawa, gunakan keyboard Jawa ni. Jadi kita dah dapat nama yang first ni. Jadi dia dapat dua rumah. Jadi kita copy paste je pergi turun ke bawah. Tukar balik yang atas you. Bukan Jai. Okay. Jadi namanya dia tukar balik jadi Zai lah. Sebab kita gunakan aksara rekan. Jadi konsep dia sama je. Aksara rekan ni. Dekat dalam tulisan Jawi pun ada aksara rekan ni. Which is, tapi tak sebut aksara rekan lah. Disebut itu adalah tulisan apa ciptaan Jawi punya, tak tahulah apa nama dia tak, kan, tapi dia titik je tetap tiga tu sama jugalah. Cuma titik dia tu nampak tak kak? Dia macam wow tapi terbalik. Macam apa ya, tanda ya. Tanda depan, tanda baris depan kalau dalam Jawi, dalam Quran. Ingatkan dia titik tapi dia macam wow. Dia bukan hanya titik, dia macam tu, okey. Jadi kita dah selesai nama yang pertama. Okey, kita boleh teruskan nama yang seterusnya. Nama yang seterusnya ni adalah Rose Jaafar. Okay. Yang ni susah sikit lah. Agak lah. Okey, jadi dia akan jadi Ra Sa Ja Ya. Kenapa Jaya? Oh, Jaha, sorry. Ya, Ja'a, Ja'a, Fa, Ra. Okay. Dan ni, Rani. Kita biarkan Nadia tulis dulu. Bila dia nampak macam mana tulisannya. Jadi, kita saya tulis dengan sambil explain lah. Supaya tak, betul ke tidak nanti saya sambungkan. So, yang ni huruf Ra. Okay. Jadi, sebab nak jadikan dia rose. Dia adalah kaleng tarung. So, kita tambah ini. Rose. Jadi ni jadi ro dah lah. Okay. Alright. So sekarang ni huruf sa begini. Okay. Ni adalah sa. Tapi. Okay. Jadi sekarang ni mudah je. Bila kita ada macam E tu, dia kita akan tend to, kita akan baca tau. Jadi kita tulis ikut bunyi je. Tak payah tulis ni tu tak payah. Kita terus baca Rose je. Terus boleh bagi dia punya. Sebab ni sekarang ni kalau dia tidak sebut Rose je, kita matikan A, kita guna sandangan Ja. Dia akan gunakan apa namanya? Bukan sandangan. Aksara? Pasangan. Pasangan. Okey, macam mana aksara pasangan Ja? Aksara pasangan Ja. Dia macam G kat belah bawah. Kat bawah ni kan? Tak apa, jadi aku tunjuk macam mana. Okey, inilah dia ni. So dia, ni dah jadi rose. Eh taklah. Rose ni dah jar kan? Betul tak? Betul, dah jar dah. Betul. Dah jar. So tinggal terus berteris. Okey, jadi sekarang ni kita ambil, ni dah Ja. Kita ambil Ha lah. Okay. Lepas tu, sekejap eh. Kau betul-betul rasa kemudian. Okay, tak apa. Lepas tu. Aksara Fa ada tak aksara Fa? Fa kita tak ada tapi kita guna Fa. Okay.
Dia tak guna PA. Betul. Okey, dan yang terakhir sekali. Ra ni, layar ni. Layar, okey, cantik. Ah, daripada Nurul Ifah Panila, Sugeng Midangan Aken, Poros Derek Sendoyo, okey. Ah, okey. Orang-orang Jawa, tiang-tiang Jawi ingkang boten ngeretos, peripun carane pun, badai nyerat menggunakan aksara Jawa, monggo mirsani lan ugi midangan aken live dalam menika. Okey, jadi kita tengok ah macam mana kita nak menulis. Jadi dah betul dah dia punya stylenya tu. Okey. Jadi kita tengok namanya kejap eh. Kita tunjuk dulu dia punya. Okey, macam biasa saya lebih suka menggunakan keyboard beranah. Jadi saya akan automatically akan masuk ke keyboard beranah lah. Okey. Jadi saya akan tulis biasanya adalah aksara ra tu dulu. Sama macam Nadia tulis. Kemudian kita tambah O, kemudian kita tambah S, aksara sa. Okey. Tapi sekarang dia jadi Rosa. Kalau tulis nama penyanyi Rosa tu bolehlah. Jadi kita termasuk gunakan pangkon, okey. Pangkon dan juga tambah huruf yang seterusnya iaitu huruf J. Okey. Tetapi bila kita tulis huruf J sekarang ni, dia oh betul lah sebab dia bukan Z kan. Jadi ja. Okey, tapi biasanya saya terus ikut bunyi yang ni. Saya tak ikut tak tambah ha dekat sini. Terus Ja'far terus. Terus pa dengan bagi pangkon. Terus Ja'far, okey. Jadi teruslah. Okey, so maknanya ni tak payahlah. Okey. Kita terus ikut apa? Kita terus ikut bunyi dia. Ya, betul. Jadi sekarang ni kita boleh masukkan dekat sini. Tukar namanya Ros Ja'far, tapi cuma masalahnya adalah sekarang ni dia akan jadi Ros Ja'far. Okey. Betul. Disebabkan dia gunakan aksara pa. Jadi that's why kita gunakan dekat sini, kita gunakan aksara fa. Jadi kita boleh ambil aksara yang ni lah. Tak jadi budak. Saya kena tulis penuh kat sini sebab dia bercampur dua huruf tu. Jadi kita gunakan aksara ra, o, s, s, g. Okey. Jadi lagi senanglah sebenarnya gunakan apa, kalau nak menulis perkataan bukan perkataan Jawa, lebih mudah untuk menggunakan Benilin punya keyboard. Okay. Kita belajar sesuatu lah malam ni. Yeah. Kita teruskan keyboard sikit. Okay. Jadi kita dah siap namanya yang kedua. Ini pun nama dia juga. Okey. Seterusnya. Kejap. Aku ada macam satu persoalan bila kau sebut tadi kan Rosa ni. Ha. Kalau sebab dia aku nak try menulis je. Ra. Patutnya jadi kan rasa sa. So dia akan jadi ni, lepas tu taling. So jadi ni bila kita nak ni kita ambil sa. Mana ra-nya? Mana cara ra-nya? Ni? Mana? Nisa. Ra. Sorry. Nisa. Antu ro. Jadi bila kita nak di double ni. Betul. Tulis aksara sa dulu. Bukan. Itu baru raw. Bukan. Dah terbalik dah tu. Dia kalau katakanlah yang kita, kalau aksara tu nak dimatikan, kita tulis aksaranya penuh. Aksara sa yang tengah-tengah tu, tulis aksara yang penuh. Aksara sa.
aksara di belakang yang dimatikan itu baru kita letakkan dia punya aksara pasangannya. Macam ni? Dia macam E kalau tak silap. Okay. Jadi kita tengok macam mana kita nak tulis perkataan Rosa tu. Tengok dekat. Ini memang kalau macam ni betul lah kan? Maknanya bila kita mengeja dia akan jadi R-O-S-S-E. Betul lah? Betul. Dia jadi macam ni, Ros. Kemudian kita tambah aksara Sa macam tu. Nampak? Jadi itulah dia punya ni. Salam dari Jawa Johor, Vivo. Jadi monggo. Tapi Johor kan? Sinau aksara Jawa ugo. Kenapa? Tapi kenapa kak? Tapi nak tanya, kalau tapi kalau aku menulis macam ni sahaja, sama je kan dia maknanya dia punya bila baca Rosa, Rosa juga. Tapi, sama baca je. Tapi cuba kalau dia kalau kau Rumi kan, buang satu S lah. Bila kau Rumi kan buang satu S. Daripada Nur Ifah Fadilah. Tahun 1986, Sinau nulis aksara punika zaman sekolah rendah, darjah kali. Namun saat niki sampun kesupen, angin ni pun nulis. Dia dah lupa cara dia menulis. Jadi sekarang ni Darjah 2. Darjah 2. Jadi tahun 1986. Jadi kalau sekarang ni masa umurnya umur, berapa tu? Umur pitu lah kan? Betul. Walu. Walu. Umurnya okey. Waktu tu 8 tahun. Jadi kalau katakanlah umurnya waktu 1986 tu 8 tahun. Jadi tolak 8. 1978. Darjah 2 dah. Darjah 2 8 tahun dah berapa, dah berapa tahun tinggal lah? 30 lebih tahun. Tapi kalau kita dapat memang, dia punya konsep dia, insyaAllah senang. Kesupen. Kesupen. Dia tu ada tanda. Supe. Memang kesupen. Supe. Next. Okay. Next kita ada nama Ku Sai Ri. Okay. Nama ini pun agak susah sikit. Okay. Jadi saya pecahkan satu-satu. Ka Ha Sa Ya. Okay. Dia kalau nama selain daripada nama Jawa dia memang susah sikit dah sebab dia ada huruf-huruf yang belik-belik sikit tu. Okey, jadi Ka. Tak apa, kita tengok dulu macam mana Nadia tulis. Okey, Ka. Kejap. Okey, sekarang ni kita nak matikan A. Okey, jadi Ka. Jadi Ha punya pasangan dia begini. Tapi because dia Hu. Hu. Okay, dia akan jadi Hu. Okay, 6. Okay. Sa. Sa. Okay. Ya. Ya, okay. Sebab kita nak matikan A, kita kena guna sandangan Ra. Sandangan Ra. Tapi, itulah. Ra. Husairi. Sandangan, sandangan Ra apa ya? Pasangan, sorry. Sandangan pula. Aksara okay. Pasangan Sa A. Tak apa. Tapi kita nak matikan A. Betul lah. Kita nak jadikan dia I. Ni lah. Okay. Letak hulu kat sini. Betul ke? Okay. Kalau dari segi kaedahnya dah betul. Which is kau gunakan Ka
ha, lepas tu tambah suku, hu. Lepas tu sai, tu dah betul. Okey, cuma yang hujung sekali tu aku tak berapa yakin apa benda kat belakang hujung sekali tu. Ini, okey, ini sebab nak matikan A. Jadi okay. Ini, sorry, bukan sa. Alah, silaplah. Aku sai. Sekejap. Silap. Dia ra. Ra punya pasangan. Anacaraka. Okey. Okay. Dari segi style dia, cara menulis tu, teknik menulis tu dah betul. Okay. Tetapi ada beberapa kesilapan kecil lah basically. Which is yang pertama adalah, aku nak tunjukkan dekat yang paling obvious lah. Yang paling obvious adalah pada belakang sekali tu. Kusairi tu kan. Okay. Apa yang kau boleh gunakan kat belakang sekali adalah kau boleh gunakan kita panggil sebagai aksara apa sandangan Wianjana. Cakra. Oh, okay. Okay. Cuba tunjuk sikit. Macam mana? Okay, jadi kita tunjuk sikit. Macam mana kita nak tulis? Jadi caranya tadi dah betul. Iaitu aksara ka. Lepas tu okay, kita letakkan pangkon. Lepas tu ha kan? Itu dah betul lah. Okay. Kemudian kita gunakan aksara sa. Lepas tu ya, kusai. Okay. Lepas tu kita terus gunakan ni. Sekejap eh. Copy. Aku masukkan kat sini. Dia ada yang bawah ni tu. Raw tu. Dia macam raw. Dia guna apa? Guna cakra. Guna cakra je betul. Tapi ini boleh dibaca ke tak? Kenapa tak boleh guna yang ni? Kurang kenapa tepat lah. Boleh guna. Boleh guna. Tapi cuma biasanya orang jarang lah. Aku jarang jumpa orang menggunakan aksara ra tu sebagai aksara pasangan. Biasanya orang gunakan aksara ra tu sebagai taling terus. Sebagai cakra terus. Tapi aksara pasangan ni dia boleh guna untuk akhir kataan ke tidak? Boleh. Boleh juga. Tapi cuma aku jarang jumpa orang tulis begitu. Biasanya dia terus gunakan cakra. Kalau yang ada kera apa semua belakang tu kan. Jadi dia akan tambah itulah. Macam ni lah. Okay. Ada satu lagi benda. Tapi dia tak boleh tulis kat dalam keyboard ni. Which is, iaitu aksara kho. Okay, aksara, tadi kan kita gunakan aksara ka kan? Betul. Okay, tapi macam mana kalau kita nak buat aksara tu adalah aksara kho? Jadi dia memang agak susah sikit tau, dia tak ada kat sini. Kalau kita tengok dekat sini, aksara kho ni, dia menggunakan aksara... Buka kau punya screen. Sekejap ya. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, dekat dalam keyboard ni tak ada. Kita terpaksa tulis KHU. Betul tak? Betul. Jadi, tapi dalam aksara rekan, dia ada disebut sebagai aksara untuk huruf H. Dia kan menggunakan KHU kan? Dia menggunakan aksara K tapi dia letakkan titik tiga di atas. Tapi disebabkan kita tak boleh buat tu kat dalam ni, jadi kita gunakan je lah style yang ku ni. Even dalam banding pun tak ada ya? Tak boleh. Sebab aku dah cuba. So nak tulis ho. Dia akan jadi lain. Oh dia jadi macam tu. Nampak tu? Dia gunakan raw macam tu. Bila kau tambah ya tu terus dia automatik jadi raw macam tu. Okay. Jadi dia tak boleh nak tulis kat sini. Jadi kita buat je kat dalam kita punya ni menggunakan teknik yang kau dah buat tu, iaitu K H U. Hu Sai Ri. Okay. Sai Ri. Right. Okay. Teruskan lagi. Okay. Last but not least. Okay, kita ada nama Nur
Ha, ni pun susah juga ni. Nur by T. Okay. So dia akan jadi na ra ba ya ta ya. Okay. Jadi okey. Arabaya taya. Jadi na ni okey. Nah. Okey, jadi sekarang ni kalau dia nur nu dia tambah suku. Okey. Jadi sekarang ni kita nak matikan A. Jadi kita guna sandangan kita guna ra dulu. Pasangan sorry. Asyik ini je. Tapi ingat tak ra tu ada apa? Kalau di hujung ra tu ada apa? Dia ada single. Hujung ra. Dia ada single. Eh, so dia ada layar single. Ya, betul. Simple je. Dah nur lah tu. Dah selesai. Dah selesai. Oh, tapi kalau kita... Okay, kita tahu. Okay, nanti soalan tu kemudian. Okay. Lepas tu. Ba. Dua je dia punya giginya depan tu. Ada gigi kan? Satu, dua, tiga. Kalau tu. Eh, itu bukan ba tu. Kalau ba dia ada dua. Ba dua? Ya, yeah, dia punya gigi belakang, dia punya kaki belakang tu dia macam N belakang tu. Giginya dua? Tu dua. Ni? Tak, ada satu lagi dia macam N belakang tu macam N. Yang panjang ke bawah tu dia ada satu lagi. Dia ada dua. Sekejap. Sekejap eh. Aksara ba. Ana coroko data sawala. Oh, okey, alright. Faham? Macam eh? Ba. Ya, okey. Sekarang ni kita nak buang A guna aksara pasangan ta. Jadi okay. Aksara pasangan ta okay, boleh dah tu. Ini dah by by T. So T tambah ni je lah. Ha, betul tak? By no. By T. Okey betul. Cuma aksara ta kat bawah tu dia kurang cantik. Dia wujud tulisan je. Dia masih ada dia punya lagi aksara S tu. Yang ta yang kat belah bawah tu aksara pasangan tu. Oh, dia kat bawah tu. Sama, nanti aku tunjukkan macam mana. Okey. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok macam mana kita nak menulis tulisan nama ni. Nama ni simple je. Okey. Jadi kita tengok dekat screen dia boleh gunakan beranah saja. Jadi kita tulis aksara na tambah dia punya u kemudian kita tambah dia punya layar. Okey. Kemudian kita tambah ba lepas tu kita pakai y kan sebab i tu by lepas tu kita letak pangkon ta tambahlah dengan satu i kat situ. Nur by kan dah selesai. Okey. Aku tahu kau punya soalan tadi, apa benda yang kau nak tanya tu? Boleh tak kita letakkan aksara ra kat sini? Nur lepas tu kita letakkan pangkon tambah aksara ba. Ah yes, macam tu. Betul tak? Maksudnya kita menggunakan aksara pasangan ba. Eh macam ni kan? Kau nak kau punya ni. Ha betul. Ha betul. Ha. Boleh. Ini pun boleh. Dua-dua cara boleh sebenarnya. Okey? Ha cuma kalau kau nak guna bagi aku lah, kita perlu konsisten. Okey? Dia kalau gunakan style macam ni, dia ada kaedah lain. Yang kalau tak silap aku, ini kaedah yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kaedah Mardikawi. Dia menggunakan style macam ni. Okay. Even I ni pun dia tak tulis kat atas. Dia pakai, dia ada tanda lain untuk I.
Okey. Mardi kahwin ni apa? Cara orang menulis ke? Kaedah. Kaedah orang menulis aksara Jawi. Kaedah orang menulis. Okey. Sebab macam sekarang ni kita ada banyak kaedah kita tulis nak menulis aksara Jawa ni. Kalau tak silap aku, untuk kaedah menulis aksara Jawa sahaja kita ada lebih kurang dalam 5 kaedah. Okey. Jadi kaedah yang paling asas yang aku belajar sekarang adalah kaedah Sri Widari inilah. Sebab kaedah Sri Widari ini adalah dikatakan paling sesuai untuk menulis tulisan bahasa Jawa. Okey. Kemudian dia ada satu lagi kaedah which is selepas kaedah Sri Widari, kaedah simplified. Simplified ni yang lebih simple lah untuk kita menulis tulisan Jawa. Kalau saya salah betulkan eh. Tapi yang aku belajar banyaknya adalah kaedah Sri Widari lah. Okey. Kemudian ada juga kaedah yang disebut sebagai kaedah Mardikawi. Kaedah Mardikawi ni dia pun bagus juga kaedahnya, tapi dia lebih sesuai untuk menulis tulisan selain daripada yang bahasa Jawa. Contohnya kalau nak tulis bahasa Melayu, nak tulis bahasa Arab ke apa semua kan. Tak kisahlah bahasa-bahasa yang lain, sesuai gunakan kaedah tu. Sebab kan dia ada dia punya huruf A, E, I, O, U dia tersendiri. Okey. Contohnya, aku nak tunjukkan contoh. Contohnya kita nak tulis nama contohnya lah, aku ambil satu contoh lah. Kita nak tulis nama Asmuni. Teringat pula minggu lepas ada customer nama Asmuni, nama bapaknya kan. Jadi kalau kita tulis style Sri Widari yang aku share sekarang ni adalah kita gunakan aksara H, betul? Betul. Ha. As, lepas tu mu, lepas tu ni. Okey. Yes, tapi kalau katakanlah orang yang menulis menggunakan style Mardikawi, biasanya dia akan menggunakan aksara A kat depan. Okey. Dia punya style dia berbeza sikit. Yang lain belakang sama, tapi dia berbeza dekat sini. Dia punya kaedahnya tu sebab dia ada huruf A tu, bagi dia orang ada huruf A tersendiri yang dah dicipta yang barulah. Tapi kenapa gaya yang tadi yang aku mula-mula nak tulis tu kan, itu yeah, namanya itu adalah kaedah apa? Kaedah yang biasa orang yang menulis menggunakan kaedah Mardikawi di biasa macam tu. Okey. Kalau yang which, macam ni ikut Sri Widari lah. Okay. Which is biasanya dia akan gunakan dia biasanya tidak menggunakan sigek tau. Which is contohnya macam perkataan Nur ni kan. Maksudnya kan dia ada sigek kat atas tu, which is dekat, dia ada dia punya layarnya. Tapi dia tak gunakan sigek. Dia gunakan raw biasa. Okay? Raw biasa. Tapi bila kau tambahkan dekat sini, tambahkan, dia akan jadi mati juga bila kau tambahkan apa ni lah. Pasangan tu. Betul. Sometimes diorang ni to certain extent, dia pinjam A, contohnya lah katakanlah kita bagilah nama lain. Contohnya Nur Alina contohnya kan. Nah, aku nak bagi contoh lah. Nur Alina kan. Kalau kita tulis, sepatutnya jadi Nur macam ni. A, gunakan aksara H, Li, Lina. Macam ni kan. Nah. Yang ini adalah cara yang aku selalu kongsikan, iaitu cara Sri Widari. Tapi diorang ni sometimes, diorang boleh menulis menggunakan meminjam aksara A tu daripada aksara Ra tadi. Jadi sekarang ni Nur dia ambil je, dia tak matikan A tu. Dia terus tambah Lina. Jadi dia Nura Lina. Lina, okey. Jadi orang-orang yang dah biasa dengan cara ejaan Sri Widari, dia akan rasa macam pelik lah. Kenapa Nura Lina? Dia bukan Nur Alina. Sebab cara pembacaan tu mempengaruhilah sebenarnya. Okay, faham. Jadi bagi aku, sebab apa ni, kita ni nak belajar bahasa Jawa dan juga belajar tulisan Jawa, seelok-eloknya adalah kita gunakan style Jawa yang original tu dululah. Itu yang kita dah tahu dulu, iaitu cara yang aku kongsikan sekarang ini menggunakan style Sri Widari. Tapi kalau katakanlah kita nak menulis perkataan-perkataan lain, perkataan yang tidak ada dalam bahasa Jawa, kita boleh gunakan style Mardikawi kat dalam tu.
which is kita nak menggunakan yang ada perkataan, contohnya apa ni, kita nak tulis nama negara India, Indonesia, I tu kan, kita boleh gunakan I yang memang betul-betul I macam style Mardikawi tu. Dia tak menggunakan aksara H. Itu boleh. Jadi bagi aku macam itu, itulah style yang aku prefer. Mungkin orang lain dia ada style, dia ada prefer style macam tu yang berbeza dan sebagainya. Bagi aku bila kita menulis menggunakan tulisan Jawa, kita kena ikut style tulisan Jawa tu sendiri. Sebab kalau kita tengok macam mana orang-orang Jawa menulis tulisan Jawi kan, tulisan Pegon tu sendiri, dia memang sangat kental Jawanya. Dia mengekalkan style Jawa dalam tulisan Jawi, dalam tulisan Pegon tu sendiri, dalam tulisan Arab tu. Jadi aku rasa itulah basically dia punya spirit dia, dia punya apa orang kata, semangat dia kan. Semangatnya dia ialah nak mengekalkan style Jawa tu, kejawaannya tu. Tetapi ada certain instances, contohnya kita tulis bahasa Inggeris, kita tulis perkataan bahasa Melayu, tulis tulisan yang di luar daripada bahasa Jawa, kita boleh gunakan absorb orang kata kaedah-kaedah lain untuk kita menulis. Jadi yang lebih pakar kat sini sebenarnya dah datang. Iaitu Tuan Rahmat Ainur Rizki. Jadi dia lebih pakar dalam kaedah-kaedah ni. Jadi tolong bacakan dia punya komen. Okay, teng tanah Jawi meriki zaman singen, nulis bahasa Jawi, ngangge aksara Jawa, lan aksara Pegon, kadus Arab Melayu Jawi. Kata bangsa Walanda sing ngenal akan alfabet Romawi niki landados tulisannya kita sedoyo. Okay. Jadi kalau ikut style dulu memang kental lah dia punya tulisan macam tu. Jadi kalau kalau nak tengok the best mungkin antara yang banyak menulis tulisan-tulisan yang style yang berbeza sikit tu, kau boleh tengok pergi ke Tuan Rahmat Ainur Rizki punya ni. Jadi boleh nampak lah beberapa kaedah-kaedah yang berbeza sedikit. Contohnya macam tadi kan, kau ada tulis contohnya kita buat tadi Jaafar tadi kan, J-A-A kan? Kan A-nya panjang sikit. Betul. Betul. Kalau katakanlah kita tulis O kan, biasa kita ada dua kan, satu yang macam taling kat depan dengan tarung kat belakang tu kan. Jadi kau buang yang taling tu, kau tinggalkan yang tarung tu, dia akan jadi panjang sikit bacaannya. Jaafar. Jadi yang itu Tuan Rahmat Ainur Rizki pernah tulis macam tu. Aku pernah tanya tu kat dalam Facebook ya. Kenapa tulis macam ni? Jadi itu dia kata dia ikut style tulisan Sanskrit yang menulis macam tu, style dia. Jadi dia menulis tulisan Jawa pun menggunakan style macam tu lah untuk untuk apa, menandakan A-nya tu panjang sikit. Jadi bagi akulah, kita orang yang baru belajar ni, kita follow dulu yang style, yang ikut style bahasa Jawa yang betul. Kemudian kita boleh sikit-sikit kita boleh ni. Sebab jangan daripada awal kita dah terus belajar rencam, nanti kan kita tulis macam orang kata macam tulisan WeChat lah. Macam tulisan WeChat. Jadi bercampur-campur kaedahnya kan, tak jelas kita punya ni. Bagi aku kita kena jelas dulu dengan satu kaedah, kemudian kita tahu kalau kita nak tulis bahasa Indonesia, kita nak tulis bahasa Melayu, nak tulis bahasa lain-lain tu, kita boleh gunakan kaedah yang lain. Sebab tak ada perkataan tu, huruf tu dekat dalam aksara Jawa tu sendiri. Okay. Baca komen yang seterusnya. Tiang Sepah Rien-Rien tulising gih ngagem tulisan Jawi punika. Boten wonten tulisan Latin kada sak niki. Tutup tingkap. Okey, jadi orang Jawa dulu, rien-rien lah. Nampak tu tak? Dia guna konteks . Kalau kau baca macam tulisan bahasa Melayu . Dia punya terjemahannya. Yang Sepah rien-rien, orang tua dulu-dulu tulisnya ya menggunakan tulisan Jawa. Tulisan Jawa ini. Tak ada boten wonten, tak ada tulisan Latin kados sak niki. Tak ada tulisan Latin macam sekarang ni. Jadi itulah dia punya ni. Okey. Clear tak dia punya ni? Dah siap dah kita punya signage tu semua? Ke belum siap? Dah settle dah. Okay, dah boleh terus print out. Jadi dah siap dah. Oh, Nurbaiti tu kena ni. Kena apa? Kena cut and paste. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Matur. Okay. Terima kasih semua.
Okay. Okay, jadi, semoga belajar sesuatu. Selamat malam minggu, Saturday night. Okay, semoga semua orang belajar sesuatu. Matur sembah nun. Terus manun. Kepanggil balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.